Selamat pagi para sahabat DAP Daily Activity Vlog. Hari ini saya coba bukan mereview sih, menjelaskan kepada teman-teman, saya punya drone yang lagi tren. Drone ini lumayan mudah katanya, tapi memang saya sudah beberapa kali mencoba. Nama drone ini adalah drone racing ya. Drone ini adalah Avec PR70 FPV ya. Drone racing yang lagi tren sekarang digunakan oleh anak-anak muda. Drone ini cukup simple. Ya. Saya sudah gunakan beberapa kali, saya coba. Karena kalau dari speknya nih, drone ini bisa di luar. Walaupun dengan cuaca yang tidak terlalu banyak angin. Tapi sudah saya coba, ternyata agak liar. Jadi saya bukan nggak berani, takutnya nggak bagus. Saya buka, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jelaskan ke teman-teman semua. Agar nanti kalau teman-teman beli drone ini, minimal tahu cara menggunakannya, kendala-kendalanya, kemudian bagaimana cara kita menyikapinya. Pertama, saya ingin jelaskan ke drone ini dulu. Ini mungil, ya. Drone-nya ini kamera HD. Dia punya baterai dengan ukuran 400 mAh. Sekitar 6 atau sampai 7 menit. Kalau kita tidak terlalu, apa istilahnya, menggunakan drone-nya dengan kecepatan tinggi, karena dia ada 3 speed di sini, speed biasa, kedua, dan ketiga. Itu wajib kita gunakan juga. Kemudian juga, drone ini, kalau kita gunakan altitude hold, cukup bersahabat. Jadi dia, apa namanya, cukup baik, dan aman. Ya, dia aja baling-balingnya di situ. Kemudian yang kedua, remote. Remote drone racing itu punya spesifikasi yang berbeda dengan drone aerial. Ya. Jadi drone ini cukup simpel. Ya. Sama throttle-nya atau alat pengendali ininya sama. Cuma dia ada satu di sebelah kiri, tidak seperti drone aerial. Ya. Apa sebab? Ini fungsinya untuk menjaga ketinggian, menjaga apa namanya kestabilan. Kalau yang sebelah kanan ya memang untuk maju mundur kiri kanan. Ya. Ini juga fungsinya untuk memutar, untuk mengendalikan kanan kiri ini memutar, bisa. Kemudian dia harus baterai 3A, 2 biji, ya, 2 biji baterai 3A. Kemudian ini ada knob, knobnya adalah untuk power. Nah, ini antiknya kalau drone racing ini, yang Avec ini, PR70 ini spesifiknya aman memang. Aman dalam arti kata cara mengendalikan. Nah, saya tidak usah menjelaskan berbanyak fungsi di sini, nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri. Cuman ada hal yang sudah saya coba beberapa kali, saya tanyakan kepada seller, kepada teman-teman yang biasa, rupanya memang harus, apa namanya, ya, spek drone kan berbeda-beda ya, harus kita alami sendiri. Saya tanyakan nggak ada penjelasan terkait dengan waktu saya mau take up. Ya, mau take up ini ada knob untuk take up, atau untuk arming-nya. Ya. Nah, saat kita drone-nya yang dihidupkan, kita harus, kita buat dulu drone ini stabil, ya kita fungsikan datar, kemudian kita kalibrasinya ini ke sebelah kanan bawah ya. Nah, sebelah sudah kalibrasi nanti lampunya kedip-kedip. Nah, waktu kita mau arming, kenapa ini arming take up, saya tekan sering beberapa kali ya, khusus drone Avec PR70 ini rupanya tuas ini nggak boleh nggak ke bawah. Nah, ini pengaman, dia nggak mau arming kalau kita taruh di tengah atau taruh di ujung sini, nggak mau arming, dia taruh tengah nggak mau. Jadi di bawah, fungsinya ke bawah sekali. Karena ini bebas, yang sebelah kanan. Sebelah kiri ini tuasnya harus di bawah, betul-betul di bawah. Jadi waktu kita tekan di arming, dia mau hidup beling-belingnya. Tapi kalau ini tidak ke bawah, baru saya temukan. Ini penjelasan-penjelasan ada video yang pernah dibuat oleh teman-teman di YouTube. Tidak detail menjelaskan, ini saya jelaskan detail ya. Ini posisinya harus ke bawah. Nah, waktu mau kita up drone-nya. Oke, situ. Kemudian kita punya Googles. Luar biasa, walaupun kecil, fungsinya lumayan. Dan harga, saya jelaskan harga ini kompetitif sekali, nggak sampai 2 juta ya, udah kita punya ini 1,7 saya beli dengan kelengkapan saya dapat alat apa emulator, tapi emulatornya sudah saya gunakan nggak bisa, saya gunakan di HP juga nggak bisa, saya gunakan di laptop saya nggak bisa. Di YouTube dijelaskan bahwa kita harus download aplikasinya Free Reader, sudah saya gunakan nggak aktif. Belum tahu nanti gimana caranya. Saya coba
kabel-kabel ininya. Ya. Nah, ini colok di sini. Ya. Kemudian kita colokkan. Kalau kita mau pakai apa namanya? HP, kita OTG, kita punya harus OTG, baru kita bisa colok ini. Hidup dia. Tapi saya buka aplikasinya, nggak bisa jalan. Sama di komputer juga tekniknya seperti itu, tapi nggak perlu pakai OTG kalau di komputer. Nah, slotnya sudah ada langsung, ya. Oke, itu. Kemudian charger-chargernya juga simple, antik. Tadi baterai, ada baterai cadangannya dikasih dua. Kemudian untuk charger dan kelengkapan-kelengkapan pasti ya, teman-teman nanti akan tahu. Ya. Charger Google's, ya nanti kita harus gunakan dengan apa namanya? Kepala charger HP. Ini baterainya dapat 2. Kalau nggak salah. 3,7 volt 400 mAh. Lumayan lama. Tadi ini slot. Nah, inilah drone yang termurah tapi dia punya kelengkapan canggih. Dia punya slot micro SD. Ya. Ya, kemampuannya lumayan nih. 64 enggak bisa masih dipakai ininya. Kemudian dia punya knob untuk on off. Ya. Kemudian di sini knob oke ini untuk merekam. Nah, karena dia sudah punya slot micro SD. Kemudian untuk cari channel ini ada scanning channel. Dengan otomatis scan channel kita min, ada plus, ada M. M ini bisa kita apa namanya? Mau nerangkan jadi terang gelap, mau ukuran berapa. Kemudian juga dikasih antena itu apa namanya? Antena jamur. Nah, lucu antenanya. Nih, antena jamur. Ya. Itu ini ada apa namanya? Knob terkait dengan mode. Ya, mode dari drone Apex VR 70 ini. Ini mode pertama, nggak perlu kita ini kan. Dia sudah mode dasar, yaitu di altitude hold. Nanti dia mengendalikan sendiri kalau tinggi, kalau mau nabrak dia menghindar, ya. Kemudian mode kedua itu mode manual. Jadi semuanya di tangan kita sendiri. Itu agak sulit. Agak sulit itu. Jadi kalau kita apa namanya? Pengguna awal jangan berharap ya kalau kita gunakan manual. Ada satu lagi yang paling tersulit dalam mode akro. Akro itu ya kita harus belajar emulator. Kalau mau di emulator dulu biar bisa kita kendali. Saya punya kiat untuk kemarin sudah saya jangan gunakan dulu apa namanya? Google's. Jadi saya gunakan dengan cara mata saja. Saya mengawasi arah drone-nya tanpa Google saya lihat ya. Ternyata ya dengan cara seperti itu karena saya tidak punya nggak bisa aplikasinya masuk emulator, saya gunakan mengoperasikan drone dengan cara manual seperti itu. Jadi saya melihat drone arahnya kemana, saya kendalikan. Ya, sudah beberapa kali. Terakhir baru saya gunakan Google's, nah, baru saya sedikit mahir. Ya, walaupun belum bisa banget, masih nabrak, masih kecungkal gitu drone-nya. Tapi udah, nanti teman-teman bisa lihat di videonya. Ya, itu saja. Selebihnya teman-teman bisa tonton di belakang. Operasionalnya bagaimana, saya sudah bikin videonya. Ya. Teman-teman perlu saya jelaskan bahwa saya coba, bukan review ya, saya coba memberitahu, memberi penjelasan. Kalau review itu saya belum sampai ke sana. Harus tahu tekniknya. Saya bukan ahli elektro. Jadi saya belajar drone, dari drone aerial sampai drone itu otodidak. Saya nggak tahu gimana cara anunya sebenarnya, tapi ya alhamdulillah syukur saya bisa. Ya. Jadi channel DAP ini, Daily Activity Vlog ini, saya buat. Ini bukan review tentang drone. Cita-cita saya buat vlog, buat YouTube untuk memberi pengalaman dan penjelasan kepada teman-teman semua yang menonton kehidupan sehari-hari. Awalnya ya saya buat ini ya hanya untuk hiburan saja. Hiburan saja. Ya biarlah teman-teman menilainya, YouTube menilainya, saya tidak ingin mencari apa. Ya. Ini mengisi kekosongan bahwa awal vlog saya terkait dengan ya kayak pendidikan, kayak pelayanan kepada masyarakat. Boleh teman-teman lihat nanti di vlog saya. Menjelaskan mungkin latar belakang saya di perpajakan. Saya udah tua. Umur saya hampir 60 nih. Ya, saya udah pensiun jadi pegawai. Mudah-mudahan aktivitas saya menyehatkan saya. Ya, memberikan saya inspirasi dan memberikan pengalaman dan penjelasan atau ilmu kepada teman-teman semua. Ilmu yang saya tahu bahwa harus kita tularkan. Gak ada yang dibayar sebenarnya. Tapi kalau dibayar itu adalah rahmat. Ya, adalah. Ini kucing saya ini ganggu aja deh. Ya. Oke ya. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Tonton ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ke teman-teman semua. Selamat menyaksikan. System malfunction. Kick. Drum.
bass, 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 drum, bass. Malfunction. Kick. Drum. Bass. 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 Kick. Drum. Bass. Malfunction. Kick. Drum. Bass. 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 Kick. Drum. Bass. System malfunction. Kick. Drum. Bass. 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 Kick. Drum. Bass. System malfunction. Kick. Drum. Bass. 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 Kick. Drum. Bass. System malfunction. Kick. Drum. Bass. 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 Kick. Drum. Bass. System malfunction. Kick. Drum. Bass. 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 Kick. Drum. Bass. System malfunction. Kick. Drum. Bass. 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 Kick. Drum. Bass.
System malfunction. Kick. Drum. Bass. 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 Kick. Drum. Bass. Langsung rekam dia. Tuh.